Sebentar aja gitu. Mudah-mudahan datang lagi ke sini jumpa Mas. Wah, main apa? Udah. Ipun. Gimana nih? Merangkul. Lekar. Lekar. Ini tempat tisu. Berapa satuan ini? 15. 15. Ini tisu, Pak. Oh, tempat tisu tempat dari tisu. Daun apa nih? Dari daun pandan. Oh, daun pandan. Oh, ini tas. Kalau ini kita bikin kapur sireh. Oh, kapur sireh. Ini jualnya kemana nih, Bu? Iya, kalau orang pesan. Mau pakai pesan baru kita bikin ya. Oh, tempat orang nikahannya. Ini apa namanya nih? Ini bakul. Maksudnya untuk tempat si kapur sirih itu kan? Untuk kita ke antaran. Bunga telur pun boleh masukkan telur dalam ini. Bisa. Berapa lama kayak bikin kayak gini ini? Oh, enggak lah. Kalau kami bikin ini biasa kalau 10 butik, terasa sampai 2 jam. Cepat ya. Cuma 3 mata nih.
Oh. Cuma kita merias ini lemet, bikin ini lemet gitu. Sabu juga ijumnah itu ah. Ini dari lidi. Dari lidi nipah. Ini lidi nipah. Ini daunnya. Ini pucuknya. Biasa kak dibuat orang apa tuh? Kok bulong ya? Nah, ini daunnya ya. Pucuknya. Buat takol. Kayak gitu kak dia. Kalau orang muda biasa juga rokok. Muda SMA beli. Ya? Bukan anu tempat nasi. Tempat nasi. Satu. Satunya. Bukan satu lusin. Enggak satu. Satuan. Satuan. 30 gitu kan. Bisa kurang aja ya. Bisa kurang. Soalnya ini agak rumit banget. Rumit. Iya, iya. Karena kok itu kan lembut. Nah, ini playback nih, untuk playback itu tuh mangrove tuh. Oh, beli baik. Gantikan nano tuh. Ini kalau kita ibu-ibu sekitar Sungai Cipa juga kan? Ah, iya. Kambuk kiri. Depannya jungkat, di sininya Sungai Cipa. Pemirsa vlognya Susan Totan. Sore ini kita berada di salah satu sudut Kabupaten Kuburaya, tepatnya di Jalan Jeruju, daerah Sungai Kupah. Nuansa sorenya sangat kental, bisa membawa suasana hati untuk berwisata ria, sangat kita rekomendasikan untuk lokasi ini. View-nya langsung matahari. Tenggelam. Nah, bagi Instagramable di sini, spot-spot fotonya lumayan mengesankan, banyak-banyak spot foto. Apalagi bagi fotografer dan yang biasa bawa model, sini lokasinya jempolan deh. Oke, cahai. Izin ya Bu, ambil video ya. Silakan. Gak apa-apa, langsung dengan harganya nih. Adanya cuman di? Ya Bu. Kasih jalan dulu. Hah? Ada sana foto. Siapkan HP-nya. Ini ada kamera selfie. Pak, izin kami dari rumah dulu. Pokoknya, izin ya. Terima kasih.
Bapak, masker Pak. Kasih kesempatan foto. Masker, masker, masker. Kasih kesempatan foto. Foto, foto. Ayo, ayo, ayo. Udah. Oke, terima kasih. Ya, udah. Terima kasih. Mudah-mudahan datang lagi ke sini jumpa Mas. Oke sih, sudah datang sini Pak. Pak Rodi mau selfie boleh Pak? Rodi mau selfie boleh. Dengan datangnya Pak Menteri Parekraf RI ke Desa Sengkupa, beliau support ada tiga hal yang menjadi keinginan masyarakat Desa Sengkupa, yaitu yang pertama infrastruktur. Beliau akan mensupport langsung untuk memperjuangkan infrastruktur Desa Sengkupa. Dan yang kedua, beliau juga janji telah memberikan tempat bak sampah, dan alhamdulillah langsung diwujudkan beliau sebanyak 10 item. Itu sangat-sangat luar biasa sekali. Dan yang ketiga juga beliau memberikan kami untuk mempromosikan mangrove digital, karena ini adalah ikon kami juga untuk di Desa Sengkupa, karena dengan adanya mangrove digital ini dapat menambah pengunjung dan juga wisatawan ke Desa Sengkupa ini. Oke, tahun ini ke tahun kemarin kan itu apa namanya yang ketiga rapat di tahun 2021 kita Desa Sengkupa masuk 300 besar Adwi Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dan target kami dan masyarakat Desa Sengkupa, Desa Sengkupa untuk tahun 2022 ini akan masuk 50 besar Desa Wisata Indonesia. Amin. Apa yang jadi faktor apa namanya itu yang meyakinkan gitu? Apa aja? Kami sangat yakin sekali karena dengan dukungan masyarakat, dengan gotong royong dan semangat masyarakat ingin menciptakan desa wisata, dan juga bantuan dari pemerintah kabupaten, desa dan juga provinsi yang sangat luar biasa membantu kami. Sehingga kami sangat optimis di tahun ini Desa Sengkupa akan masuk 50 besar desa wisata Indonesia. Amin. Bang, tadi